出去！我们是红客。师傅，你看，这是凶手留下了师弟报仇吧？要不然从今以后，谁还敢来咱们家？本人が来たのだ。嗯，这里没有凶手，你请回吧。便下战书，决斗场见。 安倍さんがまた会いたかったのであれば何だと Selamat datang di Crystal News. Ini adalah part yang ke-8 atau yang terakhir dalam cerita Huo Yuanjia. Pada episode sebelumnya, Chen Chen dan Sai Yan mendatangi perguruan Jepang untuk membalas kematian juniornya. Mereka pun lalu bertarung dengan petarung negeri Jepang. Namun tidak lama setelah itu, para tentara kerajaan masuk ke sana menangkap Chen Chen dan Sai Yan dan yang lainnya. Ternyata Fujiwara telah bersekongkol dengan pejabat istana untuk menjebak Chen Chen dan yang lainnya. Setelah itu, Chen Chen dan Sai Yan ditangkap oleh pejabat kerajaan. Sementara 3 juniornya dikirim ke perguruan silat elit. Di sana mereka juga menempelkan surat tantangan Abe pada Huo Yuanjia. Jika Huo Yuanjia tidak membalas surat tantangan itu selama 3 hari, Huo Yuanjia dinyatakan kalah. Singkat waktu, Huo Yuanjia memanggil Dr. Federer untuk mengobati 3 muridnya yang telah terluka. Di sana, Dr. Federer memberitahu Huo Yuanjia bahwa 2 muridnya akan mengalami cacat seumur hidup. Di tempat lain, Petrans memuji Jujushi karena perbuatannya itu membuat Huo Yuanjia dalam posisi sulit. Ternyata, Jujushi bekerjasama dengan Fujiwara dan 3 orang Jepang yang mengacau di perguruan silat elit. Ini sangat mengejutkan. Sementara itu, Huo Yuanjia, Tuan Nong, dan Seng-Seng pergi ke kantor pemerintah Shanghai. Mereka bermaksud mau membebaskan Chen Chen dan Sai Yan. Namun usaha mereka tidak berjalan mulus. Tuan Nong memberitahu Huo Yuanjia bahwa Chen Chen akan dipenggal. Setelah pulang dari kantor pemerintah, Huo Yuanjia didesak oleh banyak warga agar melawan orang Jepang. Tak hanya di situ, saat masuk ke perguruan pun murid-muridnya mendesaknya agar melawan orang Jepang. Singkat cerita, malam pun tiba. Salang, Tuan Nong, dan Huo Yuanjia melakukan minum-minum bersama di sana. Salang memberitahu mereka bahwa ini mungkin adalah terakhirnya minum-minum dengan mereka karena setelah ini dirinya akan menyusup ke penjara untuk menyelamatkan adiknya dan Chen Chen. Namun Huo Yuanjia tidak membiarkannya. Ia meminta waktu 3 hari kepada Salang. Dirinya berjanji akan membebaskan adiknya dalam waktu itu. Singkat waktu, Tuan Nong dan Huo Yuanjia bergerak cepat. Mereka meminta bantuan kepada orang-orang penting di Shanghai. Namun sampai malam, mereka gagal mendapatkan bantuan untuk membebaskan Chen Chen dan Sai Yan. Saat tiba di rumah, para warga terlihat kecewa karena Huo Yuanjia tak kunjung menerima tantangan orang Jepang. Di dalam, Seng-Seng pun memberitahu bahwa para warga melempar sayuran busuk ke dalam perguruan sebagai tanda kekecewaan mereka. Sementara itu, sang ibu menyuruh menantunya untuk membacakan surat tantangan orang Jepang. Di sana, sang ibu terlihat sangat kesal karena di dalam surat tantangan itu orang Jepang menghina orang Cina lemah, dan mereka menuduh Huo Yuanjia telah menipu banyak orang dengan mendirikan perguruan silat demi mendapat uang. Setelah itu Huo Yuanjia menemui istrinya. Dia bermaksud mau meminta bantuannya, yaitu memohon pada sang istri agar pergi ke rumah Tuan Nong untuk meminta tolong membebaskan Sai Yan dan Chen Chen. Namun sang istri menolaknya, walaupun sebenarnya dia ingin membantu. Ia memberitahu suaminya agar pergi menemui Tuan Nong sendiri. Hal itu mungkin akan membuat Tuan Nong lebih menghargainya dan tak akan ada salah paham lagi. Huo Yuanjia pun lalu menyetujui saran istrinya itu. Di tempat lain, Tuan Nong sedang memarahi Hema karena tidak menerbitkan surat tantangan orang Jepang di dalam surat kabar Haishang. Namun Hema menjawab tidak tertarik dengan itu, karena banyak surat kabar lain yang telah menerbitkannya. Ia lebih memilih menunggu pernyataan dari Huo Yuanjia. Hal itu pasti bisa mendongkrak penjualan mereka. Mendengar itu, Tuan Nong sendiri sangat kagum dengan kecerdasannya Hema. Tidak lama setelah itu, pengawal memberitahu Tuan Nong bahwa Huo Yuanjia ingin menemuinya. Tuan Nong pun menyuruh Hema bersembunyi agar tahu jawaban dari Huo Yuanjia. Di sana Huo Yuanjia meminta tolong pada Tuan Nong agar membantunya membebaskan kedua muridnya. Namun tak disangka-sangka, Tuan Nong lah yang telah menyuruh para pejabat agar membunuh ketua muridnya Huo Yuanjia, yaitu Sai Yan dan Chen Chen, yang telah membuat Huo Yuanjia selalu dalam kesulitan. Huo Yuanjia pun tercengang dan kaget sekali mendengarnya. Lalu Tuan Nong memberikan pilihan. Jika Huo Yuanjia menerima tantangan dari orang Jepang, maka kedua muridnya akan ia bebaskan, karena Tuan Nong telah memasang taruhan yang sangat banyak untuk dirinya. Sementara itu, Hema langsung keluar setelah ia mendengar bahwa Huo Yuanjia diperalat seperti itu. Ia mengancam akan menuliskan skandal perjudiannya tentang Huo Yuanjia di dalam surat kabar Haishang. Namun Tuan Nong tidak gentar. Ia mengancam balik akan memecat Hema karena surat kabar itu adalah miliknya. Keesokan harinya, sang ibu menemui anaknya di aula perguruan silat elit. Di sana sang ibu mengizinkan anaknya untuk bertarung melawan orang Jepang demi harga diri bangsa Tiongkok. Beliau pun mendeklarasikan kepada murid-murid lain bahwa perguruan silat elit akan melawan orang Jepang. Beliau tidak rela bangsa Tiongkok dihina oleh orang-orang Jepang, dan beliau menyetujui anaknya, yaitu Huo Yuanjia, bertarung demi harga diri orang Tiongkok. Setelah mendapat restu dari ibunya, Huo Yuanjia pun segera menulis jawaban atas surat tantangan dari orang Jepang. Setelah itu ia menyuruh Seng-Seng dan Dayu akan menempelkan di pintu gerbang perguruan silat elit. Sedangkan Hema akan segera menerbitkannya di surat kabar miliknya. Singkat waktu, surat kabar Haishang pun laris manis diburu warga Shanghai atas jawaban dari Huo Yuanjia. Sementara itu, di tempat lain, setelah memeriksa sang ibu, Dr. Federer memberitahu Huo Yuanjia bahwa ibunya telah kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya. Huo Yuanjia pun sangat terpukul mendengarnya. Sedangkan Tuan Nong saat itu mau berpamitan akan membicarakan aturan pertandingannya dengan pihak Jepang agar pertarungan nantinya bisa adil. Di tempat lain, Hema dibawa ke hadapan Tuan Nong. Karena isi dalam surat kabarnya, dia juga menulis bahwa Huo Yuanjia dipaksa bertarung oleh orang kaya yang jahat. Hal itu bisa menyebabkan warga Shanghai menuduh Tuan Nong ikut campur dalam masalah ini. Namun Tuan Nong tidak mempedulikan itu. Baginya, yang terpenting surat kabarnya laris manis di pasaran. Tuan Nong pun lalu menyuruh kedua pengawalnya untuk pergi. Kemudian dia sendiri yang membuka ikatannya Hema. Setelah itu, Tuan Nong datang ke perguruan silat elit dengan membawa pasukan kampak. Di sana dia ingin menemui Huo Yuanjia. Tuan Nong bermaksud mau memprotes kenapa dia menyuruh Hema menulis artikel untuk menyerangnya. Huo Yuanjia pun menjawab karena dirinya tidak suka seni bela diri dibuat untuk ajang taruhan demi mendapatkan uang. Huo Yuanjia percaya seni bela diri itu adalah warisan dari nenek moyang mereka yang sangat berharga. Tuan Nong lalu menyindir, bukankah Huo Yuanjia merekrut banyak murid juga ingin mendapatkan uang? Huo Yuanjia pun menjawab iya, namun suatu hari nanti, dia berjanji akan mengembalikan kembali uangnya kepada murid-muridnya. Namun Tuan Nong tidak yakin dengan itu semua. Huo Yuanjia pun lalu mengatakan bahwa ribuan aliran air kecil pasti akan menjadi sebuah lautan, Jika mereka mampu bertahan, maka mereka akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mendengar kata-kata Huo Yuanjia tersebut, Tuan Nong melihat ada masa depan yang bagus untuk rakyat Tiongkok. Ia pun lalu mengajak Paman Cao untuk pulang. Di malam harinya, Chen Chen dan Sai Yan berhasil keluar dari penjara. Saat di depan perguruan elit, Seng-Seng langsung merangkul Chen Chen. Ia sangat kagum atas keberanian Chen Chen membalas ke perguruan Jepang. Ia pun menyesal kenapa Chen Chen tidak mengajaknya juga. Setelah kejadian itu semua, hubungan Chen Chen dan Seng-Seng pun membaik. Di dalam, teman-temannya pun bangga dengan keberadaan Chen Chen. Mereka juga senang Chen Chen dan Sai Yan kembali dengan selamat. Singkat cerita, Tuan Nong dan Fujiwara membahas aturan pertandingan mereka. Begitu juga dengan Tuan Nong dan Petrans. Setelah itu, Tuan Nong memberitahu Huo Yuanjia aturan pertandingannya. Mereka akan memainkan 5 petarung dalam 5 tahap. Tuan Nong lalu menyuruh Huo Yuanjia untuk memilih petarungnya. Di ronde pertama, Huo Yuanjia memilih Seng-Seng. Di ronde kedua, dia memilih Dayu. Kemudian di ronde ketiga, dia memilih Salang. Setelah itu, di ronde keempat, Huo Yuanjia memilih Chen Chen. Dan yang terakhir, dirinya sendiri yang akan bertarung. Lalu, Tuan Nong menjelaskan aturan mainnya, yaitu mereka tidak boleh memukul kepala ataupun merobek baju lawan. Kemudian kalau mereka menang di kaset langsung, pertandingan selesai. Tidak ada pertarungan keempat ataupun kelima. Namun kalau imbang, terpaksa Huo Yuanjia turun ke arena untuk menentukan pemenangnya. Singkat cerita, pertandingan orang Jepang versus perguruan silat elit dimulai. Terlihat Tuan Nong, Petrans, dan yang lainnya sangat antusias menyaksikan. Di tempat lain, anak Huo Yuanjia mengajak ibunya untuk melihat pertandingan sang ayah. Nona Hong pun tidak tega melihat anaknya merengek. Akhirnya ia mengabulkan permintaan anaknya tersebut. Kembali lagi ke arena pertarungan. Ronde pertama pun mau dimulai. Seng-Seng masuk ke arena. Di ronde pertama terlihat Seng-Seng dengan mudah mengalahkan lawannya. Lalu lanjut ke ronde kedua. Ini giliran Dayu untuk bertarung. Namun sayangnya Dayu kalah melawan orang Jepang itu. Kemudian lanjut ke ronde ketiga. Ini giliran Salang untuk unjuk gigi, dan terlihat Salang dengan mudah menghajar lawannya. Namun dia kena kartu kuning karena memukul kepala. Kemudian pertandingan pun dilanjutkan. Di akhir pertarungan, Salang berhasil menendang keluar lawannya. Lalu pertandingan keempat pun dilanjut. Kini Chen Chen melawan Fujiwara. Di sana terlihat Chen Chen dengan mudah menghajar Fujiwara. Namun di tengah-tengah pertandingan, dia melihat Jujushi pembunuh gurunya. Hal itu membuat fokus Chen Chen hilang, hingga ia pun berhasil ditendang keluar oleh Fujiwara. Lanjut ke pertandingan yang terakhir antara Huo Yuanjia versus Abe atau ketua perguruan silat Jepang. Sementara itu terlihat anak dan istrinya Huo Yuanjia datang tepat waktu untuk menyaksikan pertarungan ayahnya. Di ronde pertama mereka bertarung tanpa senjata, mereka bermain imbang. Lalu lanjut ronde kedua, kali ini mereka memakai senjata dari kayu. Lucu Abe berhasil menang, lalu mereka pun istirahat sebentar sebelum masuk ke ronde yang terakhir. Sementara itu Tuan Nong terlihat turun menghampiri Huo Yuanjia. Di sana dia memberitahu bahwa dirinya akan memberikan hadiah 5.000 til perak kepada perguruan silat elit supaya para murid-murid yang ingin berlatih tidak perlu membayar biaya lagi. Lalu Tuan Nong memberitahu lagi bahwa dirinya melihat ada masa depan yang cerah untuk rakyat Tiongkok setelah mendengar kata-kata Huo Yuanjia beberapa hari yang lalu. Ia yakin Huo Yuanjia dan perguruan silat elit mampu membawa perubahan yang besar untuk rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu, dirinya memberi 5.000 til perak kepada Huo Yuanjia. Ia pun senang mendengarnya dan sebagai rasa terima kasihnya, Huo Yuanjia memberikan tehnya kepada Tuan Nong. Tuan Nong pun lalu meminumnya. Tanpa mereka sadari, teh itu telah ditukar oleh Jujushi dengan teh beracun. Lanjut ke pertarungan lagi. Huo Yuanjia dan Abe dipanggil oleh wasit untuk naik ke atas ring guna menandatangani kontrak kematian. Karena pertandingan terakhir ini, mereka akan memakai senjata asli. Setelah menandatangani kontrak kematian, mereka pun akhirnya bertarung. Sementara itu, Tuan Nong mulai merasakan efek dari racunnya hingga dia muntah darah dan tewas di tempat. Sedangkan Chen Chen langsung mengejar Jujushi. Ia pun dibantu oleh 3 ketua sekte Cakar Elang lainnya. Lanjut ke pertarungan Huo Yuanjia. Di sana sebenarnya bisa dengan mudah menghabisi Abe, namun dia mengurungkan itu. Lalu para murid-murid dan sahabat-sahabatnya serta warga Tiongkok menyuruhnya untuk membunuh Abe. Namun Huo Yuanjia tetap lebih memilih untuk mengampuninya. Hingga waktu pertandingan pun dibunyikan, Huo Yuanjia tidak menyerangnya. Lalu para juri pun menganggap pertarungan mereka seri karena tidak ada kekalahan nyata. Warga Tiongkok pun protes dengan keputusan juri tersebut. Lalu Abe yang melihat kerendahan hati dari Huo Yuanjia mengakui kekalahannya. Dia mengatakan Huo Yuanjia adalah pemenang dari pertandingan ini. Hal itu pun disambut dengan penuh sukacita oleh warga Tiongkok. Kembali lagi ke Chen Chen dan yang lainnya, mereka gagal menangkap Jujushi. Singkat cerita, di tempat perguruan Jepang, Fujiwara memarahi Abe karena mengakui kekalahannya atas Huo Yuanjia. Fujiwara pun menganggap Abe telah mempermalukan kekaisaran Jepang. Hal itu membuat Abe berpikir keras, hingga ia pun bunuh diri dengan samurainya. Benar-benar tragis. Terlihat Petrans marah-marah tidak karuan karena kekalahan Jepang menyebabkan emasnya pun banyak yang hilang karena kalah taruhan. Hal itu membuatnya ingin memanggil petarung Eropa yang sangat kuat. Dia adalah Alex si hebat. Dia ingin Alex mengalahkan Huo Yuanjia untuk menebus emas-emasnya yang telah hilang. Singkat cerita, surat tantangan bertarung dengan orang barat pun telah beredar di beberapa surat kabar. Hal itu membuat Huo Yuanjia dan lainnya berkumpul untuk berdiskusi membahas itu. Lalu di sana Huo Yuanjia pun mengatakan dengan tegas akan melawan orang barat. Hal itu membuat murid-muridnya gembira mendengarnya. Lalu dia pun meminta bantuan kepada semuanya untuk menemukan cara mengalahkan tinju barat. Dr. Federer yang merupakan orang barat pun bersedia untuk membantunya. Singkat cerita, Dr. Federer membawa petinju barat untuk berlatih dengan Huo Yuanjia guna mengetahui gerakan dan cara mengantisipasi tinju barat tersebut. Setelah itu, saat mereka semua bersantai-santai, murid baru memberitahu bahwa ada seorang pemuda yang ingin menemui Huo Yuanjia. Huo Yuanjia segera menemuinya. Pemuda itu mengaku bernama Ah Liang. Dia merupakan warga Tiongkok yang berprofesi sebagai petinju. Ia pun mengaku telah malang melintang di Inggris dan Prancis sebagai petinju. Ia bermaksud mau memberitahu Huo Yuanjia cara agar bisa mengalahkan tinju barat. Hal itu pun membuat Huo Yuanjia sangat senang karena ada orang yang ahli dalam tinju barat membantunya untuk mengalahkan Alex si hebat. Namun Dayu ingin membuktikan kebenaran dari Ah Liang terlebih dahulu. Apakah dia benar-benar petinju barat yang pro atau tidak? Dayu pun lalu menantangnya. Ah Liang sendiri meminta sebuah ring tiruan untuk gaya bertarung tinju barat. Latihan pun dimulai. Alan dilihat sangat pro dengan gerakan-gerakan khas tinju baratnya, hingga para murid-murid lain pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Setelah itu giliran Huo Yuanjia dilatih oleh Ah Liang. Singkat waktu, Tuan Nong, Dr. Federer, dan Ah Liang membicarakan aturan pertandingannya dengan Petrans. Di sana, Petrans telah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengalahkan Huo Yuanjia. Dia akan memberi besi-besi runcing di sekitar arena guna membunuh Huo Yuanjia. Dia Dia berpikir Alex pasti dengan mudah mengangkatnya, lalu membantingnya ke besi-besi itu, karena Alex lebih unggul dari segi tinggi badan dan berat badan. Di malam harinya, Tuan Nong memberitahu Huo Yuanjia tentang arena pertarungan yang telah disiapkan paku-paku oleh Petrans. Namun Huo Yuanjia tidak gentar. Ia tetap akan maju melawan Alex. Hal itu membuat semuanya memberikan tepuk tangan yang meriah pada Huo Yuanjia. Keesokan harinya, Huo Yuanjia didatangi oleh pejabat istana yang dipimpin oleh orang bernama Huang. Orang ini pangkatnya tinggi dan semua orang menghormatinya. Huang bermaksud mau menyuruh Huo Yuanjia untuk tidak melawan orang barat. Huang takut hal itu bisa menyinggung orang barat, lalu angkatan laut orang barat yang begitu besar akan menyerang mereka. Selain itu, di sana Huang juga mengagung-agungkan orang barat bernama Alex, yang punya badan besar dan kekar. Ia merendahkan bangsanya sendiri seperti Huo Yuanjia yang punya badan kecil yang pasti akan sulit melawan Alex. Hal itu membuat Huo Yuanjia kesal. Ia mengatakan akan tetap melawan orang barat dan akan membawa kemenangan buat warga Tiongkok. Namun Huang tidak tinggal diam. Dia mengancam Huo Yuanjia. Jika dia tetap masuk ke arena, Huang akan memastikan seluruh keluarganya akan habis. Lalu Huang pun mengajak anak buahnya untuk meninggalkan perguruan silat elit. Sementara itu Huo Yuanjia dibuat dilema dengan perkataan Huang tadi. Singkat cerita, pertarungan Alex vs Huo Yuanjia pun dimulai. Terlihat Petrans, Huang, dan yang lainnya antusias menyaksikannya, namun tidak dengan Tuan Nong dan yang lainnya. Mereka begitu khawatir karena Huo Yuanjia semalam membawa ibu, istri, dan yang lainnya pergi meninggalkan perguruan. Mereka berpikir Huang telah mengintimidasinya hingga membuat Huo Yuanjia memilih mundur. Tidak lama setelah itu, juri memanggil para petarung untuk masuk ke arena. Dimulai dari Alex terlebih dahulu. Namun saat juri memanggil Huo Yuanjia, dia tidak kunjung keluar hingga Chen Chen pun turut mengaku sebagai Huo Yuanjia. Tidak lama setelah itu, Huo Yuanjia asli akhirnya keluar, membuat Huang terkejut. Namun, kubu Tuan Nong dan warga Tiongkok menyambutnya dengan gembira. Ia pun lalu naik ke atas ring untuk memulai pertarungannya. Alex membuka jubahnya. Melihat tubuhnya yang begitu besar, membuat para penonton kagum. Namun, Huo Yuanjia tidak gentar sama sekali. Ia pun lalu memulai pertarungannya. Alex menggunakan jab-jab tinjunya yang kuat menyerang Huo Yuanjia. Huo Yuanjia sempat terkena satu pukulan dan terkapar di kanvas. Semua tegang dan was-was melihat pertarungan ini. Kungfu lawan tinju barat. Di akhir pertarungan, saat Alex mau tertancap di paku, Wencha mencegahnya hingga Alex pun lolos dari kematian. Seketika itu, Alex langsung mengangkat tangan Huo Yuanjia sebagai tanda Huo Yuanjia lah pemenang dari pertandingan ini. Hal itu membuat para warga Tiongkok bersorak gembira, begitu juga dengan Huang yang ikut senang dengan kemenangan Huo Yuanjia. Sementara itu, Petrans tambah pusing karena kekalahan ini membuatnya tambah rugi besar. Sedangkan sang istri yang menyaksikan pertandingan itu mengalami kontraksi. Singkat cerita, sang istri pun melahirkan anak keduanya. Huo Yuanjia lalu memberinya nama Huo Dongge yang artinya revolusi. Dia ingin anaknya suatu hari nanti bisa membawa revolusi. Film berpindah ke perguruan silat yang dipimpin Guru Ye. Saat itu Guru Ye mau balik ke kampung halamannya dikarenakan murid-muridnya semua telah pindah ke perguruan silat elit setelah Huo Yuanjia berhasil mengalahkan orang Jepang dan orang Barat. Namun saat mau pergi, Guru Ye ditemui oleh Huo Yuanjia yang mengajaknya untuk bergabung mengelola perguruan yang telah ia ubah namanya menjadi Asosiasi Atletik Elit. Huo Yuanjia bermaksud mau mengakhiri konflik di dunia persilatan dengan merangkul guru-guru besar perguruan lain. Dia lalu memberitahu Guru Ye bahwa Batu dari perguruan Gulat Perkasa dan Ketua Sekte Cakar Elang telah bergabung juga dengannya. Guru Ye pun akhirnya mau bergabung dengan Huo Yuanjia. Singkat cerita, sebagai acara peresmian Asosiasi Atletik Elit, Huo Yuanjia mengumpulkan semua anggotanya untuk berfoto-foto di depan perguruan, dan film pun berakhir. Itulah akhir cerita Huo Yuanjia, seorang pahlawan yang gagah berani melawan kediktatoran bangsa Barat, dan juga orang yang penuh keuletan dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Akhirnya Huo Yuanjia berhasil mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu mengangkat derajat negaranya agar tidak diremehkan oleh bangsa asing. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. See you in the next video.